komentar Anda dengan diadakannya acara hari ini setelah pandemi? Yeah. Jadi luar biasa hari ini kita sudah mulai melaksanakan kegiatan sepeda sehat dalam skala besar. Ini diinisiasi oleh UD Sumber Makmur di Desa Tepas bersama dengan pemerintah desa, dan antusiasnya luar biasa. Dan kami mengundang juga dan mempersilahkan seluruh komunitas, terutama Kosti Ngawi, untuk monggo kita mulai lagi seperti yang dulu sebelum pandemi, kegiatan-kegiatan yang intinya bagaimana sarana ini untuk terus menyegarkan, mensehatkan masyarakat di Kabupaten Ngawi, dan sekaligus juga kita mulai memutar ekonomi di masyarakat ini agar semakin baik, semakin normal lagi. Ya. Jadi sudah boleh mengadakan kegiatan? Insya Allah sudah boleh mengadakan kegiatan seperti ini. Jadi, terima kasih. Mulai start nih hari tanggal 5 hari Bumi Internasional dan hari tanggal 3 hari Sepeda Internasional. Ini di Tepas, Kecamatan Geneng. Ini diberangkatkan oleh Bapak Wakil Bupati. Sepeda fun bike pada hari Bumi dan hari bersepeda internasional diikuti oleh peserta-peserta sepeda fun bike atau campuran di Kecamatan Geneng dan sekitarnya Ngawi. Monggo Mbah, atas-atas Mbah. Monggo Pak Alan. Ya bosku hadir. Diberangkatkan oleh Bapak Wakil Bupati Pak Dwi Rianto pada tanggal 5 Juni. Tanggal 5 Juni merupakan Hari Bumi Internasional, dan tanggal 3 Juni kemarin merupakan Hari Bersepeda Internasional. Jadi sebagian besar komunitas sepeda di Indonesia merayakan Hari Bersepeda Internasional pada hari ini, tanggal 5 Juni. Ini dari kontak klub sepeda ontel. Jalan Ramadi, Ramadi. Pak motor. Ayo semangat. Ini merupakan peserta fun bike. Ayo monggo. Sepeda campuran dalam rangka Hari Bersepeda Internasional dan Hari Bumi. Monggo. Monggo nggih. Ini dalam rangka memperingati Hari Sepeda Internasional dan Hari Bumi Internasional, teman-teman Kosti. Teman-teman Kosti.
lanjutkan dues lagi. Ini sedang mampir di rumahnya Pak Alan nih, teman-teman dari komunitas. Ini di rumahnya Pak Alan, mampir dulu. Dues. Ngopi-ngopi dulu di kediamannya Pak Alan. Berangkat lagi. Berangkat, Bang. Kosti, dalam rangka memperingati Hari Bersepeda Internasional dan Hari Bumi. Tanggal 5 ini merupakan Hari Bumi. Tanggal 3 kemarin merupakan Hari Bersepeda Internasional. Ini melanjutkan perjalanan buas lagi. Dari sebagian teman-teman dari Kosti Ngawi. Ngontel dalam rangka Hari Bumi bersama teman-teman komunitas Kosti tanggal 5 Juni melewati pedesaan. Sama teman-teman Kosti Ngawi. Suasana makan. Simbolis saja, bahwasanya nanti yang di belakang sana karena tidak kuat, ada yang apa di perapatan, ada yang dari satria juga ini langsung mengikuti. Serta sepeda fun bike pada hari ini, hari tanggal 5 pas Hari Bumi, dan juga tanggal 3 kemarin Hari Bersepeda Internasional. Persiapan start. Yeah.